Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sebelum kita mulakan berita pada hari ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Salam sejahtera Malaysia. Tidak pandai habis-habis impres kita kepada Perdana Menteri baru ni. Dia ni tidak pandai penatkah? Dia memang pandai penat. Tapi memang begitulah cara kerja dia. Tidak rugi kita. Tidak rugi kita. Betul-betul tidak rugi kita terdapat pilih. Tidak rugi kita ada Perdana Menteri seperti ini. Sebelum itu, terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum, saya mohon tolong saya tekan butang subscribe, like, share dan komen. Kerana kita berimpian channel ini akan menjadi channel yang cukup besar. Kita ada impian untuk dapatkan 500,000 subscriber menjelang tahun 2024 nanti, hujung tahun 2023. Ada 500,000 subscriber supaya suara kita sangat lantang kedengaran di telinga yang berhormat Perdana Menteri. Terbaru ini tuan-tuan dan puan-puan, saya cukup impres, kejut. Anwar Ibrahim ni memang superhuman. Kalau anda setuju, boleh tulis demi Pertiwi Anwar superhuman. Demi Pertiwi Anwar superhuman di komen. Demi Pertiwi Anwar superhuman. Terbaru lagi. Tadi di sini, petang di sini, malam di sini, baru juga Datuk Seri Anwar Ibrahim kongsikan. Dia kata, saya bertemu dengan para ilmuwan dan ahli akademik di Seri Perdana malam ini. Sebelum itu saya ingin ulas ini dulu. Orang pandai akan berkumpul dengan orang-orang pandai. Orang bijak, dia akan bergaul dengan orang-orang bijak. Orang yang suka ilmu, dia akan bergaul, dia akan get together dengan orang-orang yang berilmu. Inilah Anwar Ibrahim. Memang diketahui oleh semua manusia di planet bumi ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim ilmunya sangat tinggi. Ilmunya sangat-sangat luar biasa. Kerana apa? Dia dikelilingi oleh orang-orang yang positif. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang berilmu. Dan dia suka mencari ilmu. Ini buktinya tuan-tuan dan puan-puan. Kita perlu Perdana Menteri begini. Yang mempunyai ilmu. Yang suka ilmu. Yang memang ada teladan kepada kita untuk ilmu. Supaya negara Malaysia hidupnya orang-orang berilmu. Bukan orang-orang yang senang-senang jadi kerbau, sapi, lembu. Kena tarik hidung ikut saja. Tapi kita patut menjadi orang yang berilmu. Pandai berfikir secara logik. Pandai membuat analisis secara akademik. Dan sepandai membuat keputusan yang terbaik, tuan-tuan dan puan-puan. Anwar Ibrahim menulis lagi sikap tuntas dalam menyatakan pendirian yang sejati. Waima terpaksa menungkah arus menjadi suatu ciri ilmuwan yang disegani. Saya setuju, betul. Mentor saya pernah kata, segala sesuatu akan datang bergolek di depan mata kita kalau kita ada cukup ilmu. Kita tidak perlu susah-susah, mati-mati, cari itu, cari ini. Kalau ada ilmu, kita akan nampak depan mata. Ilmu itu akan menarik segala yang baik-baik datang kepada kita. Dengan ilmu yang ada pada kita, segala sesuatu yang kita impikan itu ada magnet penarik. Kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu saya suka dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia dipenuhi dengan manusia yang berilmu, golongan-golongan berilmu. Dan kita nampak setiap kali dia live dulu sebelum jadi Perdana Menteri, dia punya pejabat di rumah. Kita nampak latar belakangnya semua buku. Jadi kita tahu Anwar Ibrahim ni jenis manusia apa? Jenis manusia berilmu, suka mencari ilmu, suka membaca dan suka dikelilingi orang-orang berilmu. Bukannya seperti orang lain itu pura-pura berilmu, tengok-tengok tak ada ilmu pun. Pura-pura saja. Okey. Anwar Ibrahim dalam thread itu sekali lagi menulis, turut bersama saya mendengar ucapan dari wakil kumpulan 70 profesor Melayu. Ambil kau.
70 Profesor Melayu Dato' Sri Anwar Ibrahim berjaya kumpulkan. Bayangkan berapa bijaknya Anwar Ibrahim ini bersama dengan 70 Profesor Melayu. Belum pernah saya dengar mana-mana Perdana Menteri buat perkumpulan seperti ini, yang bukan tentang politik tetapi ilmu. 70 Profesor Melayu, Akademi Sains Islam Malaysia dan Institut Darul Ihsan adalah antaranya adalah YB Menteri Agama Datuk Dr. Naim Mokhtar dan YB Menteri Pendidikan Fadlilah Siddiq. Kata Anwar lagi, dalam kesempatan itu saya turut kongsikan beberapa keputusan kebijakan yang telah diambil kerajaan untuk menegakkan tata laksana yang baik. Kebijaksanaan dan pengalaman sejarah mengajar kita untuk membina masa depan negara yang lebih mampan dan sejahtera buat semua, katanya. Saya impres betul-betul dengan Anwar Ibrahim, keberaniannya ini berhadapan dengan 70 profesor dan beliau menerangkan tentang keputusan yang diambil oleh kerajaan. Dia berani berhadapan dengan orang-orang bijak, sedia untuk dikritik. Ramai orang kata Anwar Ibrahim tak berani dikritik. Apa ni? Inilah buktinya. Dato' Sri Anwar Ibrahim manusianya memang boleh dikritik. Dia terima kritikan tapi bukan fitnah. Masalahnya banyak manusia di Malaysia ini sekarang bukan kritik tapi fitnah. Aduh, entah apa-apalah. Okey, seterusnya Anwar terus menulis, hasrat saya adalah untuk melihat negara kita terus pulih dan kebajikan rakyat terbela. Pedoman daripada para cerdik pandai di negara kita akan terus saya dan pasukan di negara kita ini manfaatkan agar kita dapat melaksanakan perubahan demi kemaslahatan rakyat yang tertangguh sejak sekian lama, katanya. Wow, ini memang hebat. Nah, memang sangat-sangat hebat. Saya betul-betul banyak perkara yang saya tak berapa nak impress. Tapi yang ini saya akui saya impress sebab saya suka dengan ilmu. Sebab itu saya berusaha berkumpul dengan orang-orang yang berilmu. Kerana mentor saya ajarkan ada dua perkara yang akan menentukan kita siapa kita 5 tahun akan datang. Nombor 1, buku apa yang kita baca. Nombor 2, dengan siapa kita bergaul. Mau tidak mau 5 tahun dari sekarang, kata mentor saya, 5 tahun dari sekarang apa yang engkau baca itulah yang engkau jadi. Kalau engkau baca tentang agama, engkau akan jadi ahli agama. Kalau engkau baca tentang arkitek, engkau jadi arkitek. Kalau engkau baca tentang game, engkau akan jadi pemain game profesional 5 tahun. Kalau tidak suka membaca, bergaullah dengan orang-orang bijak. Anda akan sama, dia kata, kamu akan jadi seperti yang kamu bergaul selama 5 tahun. Dia kata kalau kamu bergaul selama 5 tahun dengan orang businessman, mau tidak mau 5 tahun dari sekarang engkau akan menjadi businessman juga. Dan itu betul-betul berlaku kepada hidup saya dan saya yakin ini pun berlaku kepada negara kita. Kalau kita selalu bersama dengan orang-orang bijak, Dato' Sri Anwar Ibrahim orangnya bijak, negara Malaysia akan menjadi terus bijak. Saya yakin Malaysia akan bangkit semula sebagai negara yang bijak, sebagai negara yang hebat, sebagai harimau Asia sekali lagi, sangat direspek, dikagumi oleh seluruh dunia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.